Hari kedua pembekalan calon menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo Gibran di Hambalang Kabupaten Bogor nampaknya cukup meriah. Asalnya, pada hari ini di halaman rumah Prabowo Subianto yang berada di wilayah Hambalang, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, dibanjiri karangan bunga. Karangan bunga tersebut berisikan ucapan selamat ulang tahun untuk Presiden ke-8 Republik Indonesia yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum DPP Partai Gerindra kini berusia 73 tahun, tepat di hari ini 17 Oktober 2024. Sejumlah karangan bunga dengan berbagai macam warna dan model itu diberikan oleh orang-orang terdekatnya. Karangan-karangan bunga tersebut diletakkan di depan Padepokan Garuda Yaksa yang merupakan sebutan untuk tempat tinggalnya di Bogor. Sementara itu, di rumahnya sedang berlangsung pembekalan calon pembantunya di Kabinet Prabowo Gibran untuk 5 tahun ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.